semua ya yang berada di Kabupaten Serang atau Indonesia ya, kalian wajib hukumnya mampir ya ke sini. Jadi saya di sini sedang berpatroli. Nah, ini adalah Sop Duren ya. Sop Duren yang berada Pasar Petir. Nah, di sini ini Sop Durennya menggunakan mobil ya. Luar biasa. Di sini enak banget ya. Gak akan nyesel kalian mampir ke sini ya. Kita tanyakan langsung kepada yang punyanya nih. Di sini kita sudah ada yang punyanya. Hey, Pak. Ini live di YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini adalah seorang pengusaha sop durian yang berada di Pasar Petir. Kebetulan ini desa saya, makanya saya tergugah hati saya untuk mempromosikan di YouTube saya, Pak Babin TV. Nah, gimana ini berjualan di sini udah berapa lama, Pak? Sekitar 7 bulan ada. 7 bulan. Iya. Ini Bapak asli mana? Cadasari. Asli Cadasari ya. Kalau harganya ini berapa, Pak? Satu porsi 10.000. Satu porsi 10.000. Iya. Tapi murah sekali ya. Murah ya. Sudah ada campuran toppingnya itu. Ada apa aja toppingnya? Buah naga sama keju. Iya, buah naga sama keju. Ini panas-panas begini ya, habis patroli Pak Babin, makanya Pak Babin mampir dulu ke Sop Duren ya, yang berada di Pasar Petir. Kebetulan ini beradanya di samping Masjid Al-Makmur. Di samping Masjid Al-Makmur ya, pokoknya di dekat jembatan ya. Pokoknya jembatan yang mau ke arah Tunjung Teja. Nah, itu bisa kalian lihat di sebelah kiri ya, kalau arah Serang, kalau sebelah ujung itu sebelah kiri, sebelah Serang itu sebelah kanan ya. Jadi makanya di sini ya, buat kalian semua warga saya, wajib hukumnya kalian mampir di sini. Ini sangat enak sekali, maka dari itu Pak Babin langsung ke sini ya, mencoba merasakan. Jadi di sini ya, ya ini sop gorengnya udah habis sih, saking hausnya ini ya. Bikin badan fresh yang nggak ada beban ya, walaupun banyak utang juga, yang penting kan fresh ya Pak ya, minum sop durian ini menghilangkan penat. Ini jualannya keliling nggak? Apa di sini? Mangkal di sini aja. Mangkal di sini aja. Berarti kalian semua ya, selain mangkal di sini, wajib umumnya kalian mencoba ya. Kalau karyawan ada berapa Pak di sini Pak? Kalau paling mengajak saudara doang. Ajak saudara ya. Jadi ini menggunakan mobil ya. Dan itu kenapa dikasih toppingnya itu buah naga? Biar ada warnanya aja, nggak polos. Biar ada warna, biar nggak polos ya. Maka dari itu ya, buat kalian semua, waktunya kalian mencari yang segar-segar di Pasar Petir ya. Pasar Petir itu banyak yang jualan, ada sayuran, daging, dan lain sebagainya, termasuk sop durian ini yang amat segar sekali ya di kala panas ini. Kebetulan ini jam 12.30 ya. Waduh, panas banget ini ya. Bulan Desember biasanya hujan, namun di sini bulan Desember terasa panas ya. Kebetulan ini suhunya kurang lebih 40 derajat Celcius ya. Makanya Pak Babi nih nyari yang seger-seger di sini ya. Kebetulan nemu ya, ini sop durian dengan menggunakan mobil ya. Sangat. Ini mobilnya ini awalnya bagaimana? Kenapa medianya mobil, Pak? Kalau di tempat gimana ya, nyari-nyari tempat yang agak ramenya susah. Kalau itu mah udah monoton di situ aja, kalau di mobil nyari di mana gitu. Jadi intinya supaya lebih bisa melihat gitu, yeah, mana yang rame dan yeah, mana yang berpotensial, yeah, gitu ya Pak ya. Cari-cari tempat yang ini enak. Tapi kalau untuk sop durian ini terinspirasi dari mana Pak? Dari mana ya, udah lama sih saya sop durian, tadinya pindah-pindah di tempat gitu. Oh, udah berapa lama jualan sop durian ini? 2 tahun kalau lebih dah, udah tahun 2 tahun. Oh, 2 tahun lebih ya, sop durian itu konsisten ya Pak ya? Iya. Terus kalau misalnya sop durian ini menggunakan apa Pak? Ada bahan pengawet nggak Pak? Kagak, ini langsung dia durian asli. Durian asli nih ya? Iya, durian asli. Dari Paneglang ini. Paneglang. Ini. Seger nih ya. Seger banget ini. Pak Babin aja sampai nambah ini 2 kali bahkan ya. Nih, kebetulan di sini Pak Babin sudah
bersama dengan Bang Joni juga ya. Oh, orangnya nih. Ya. Oh, orangnya. Bang, mau kesini nggak wawancara? Wey, Bang Joni lagi malu-malu kucing ya. Jadi di sini, makanya ini sangat segar sekali ini ya. Bang, Pak Babin tunjukkan ya. Ini ada ibu-ibu nih, mau beli nih. Ya, ini berada di luar biasa ya. Udah berapa kali beli? Ini baru yang pertama. Oh ya, mudah-mudahan terus ya beli ya. Kebetulan di sini ya. Ini lagi live streaming di YouTube ya, Pak Babin TV ya. Harganya murah ya, Bu ya? Iya, murah. 10.000 doang. Hati-hati, Bu ya. Iya, Pak. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Ini lejat. Ya, buat kalian semua mampir ke Sop Durian yang ada di Pasar Petir ya. Di sini di dekat tanjakan ya. Maka dari itu mungkin itu aja perjumpaan kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat dan akhir kata Pak Babin TV mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mampir buat kalian semua.